Tadi ini mereka tuh ambil pesanan dari kita. Ingat dulu kan? Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment and share. Thank you very much my friend. Makan setia nikmat di dekat dealer Honda, dekat Wisma Sindalapai. Nah, kita mau lihat masaknya nih. Mau vaksin? Udah vaksinnya. Udah yang kedua dia. Iyalah kalau masih ada. Jangan takut mas. Tadi ini mereka tuh ambil pesanan dari kita. Iyalah enak dipastiin nih. Orang bantu mereka kok. Bantu mereka makan. Benar Pak, ya enggak banyak sih. 10 buat nugget, 20 buat nugget. Semua urusan sekarang pakai itu sih mas. Iya. Untuk kemarin-kemarin yang nggak mau vaksin ini lagi nyari-nyari malah itu kayaknya ada vaksin. Itu? Dulu kan kan maksudnya yang masak setting saya ke dapur setting doang dan kayak masak karena itu karena masaknya sakit untuk memperhatikan ini pengen masak goreng hebat lah. Ternyata ini sesama alumnus ya Pon.
Alhamdulillah. Nah, ini warung Setia Nikmat, teman-teman. Di jalan lintas Liwawai Mengaku, dekat dealer Honda. Nah, kita bisa lihat atraksi kayak tadi. Jadi ada api-apinya. Kemudian dapurnya khas di depan. Oke, kita sambil nunggu pesanan kita ya. Nanti kita cek pesanan kita. Hai, pesanan. Ini apa nih? Ini telur bistik. Ini? Ini masak papri. Papri. Sama kan? Papri ya. Oh, mantap nih papri. Ini telur bistik puyung thai. Eh, puyung thai. Ini cumi puyung. Yang itu cumi tiga rasa. Ini cumi tiga. Papri, yang cumi telur bistik. Yang cumi tiga rasa yang pertama. Ini cumi tiga rasa. Ini cumi tiga rasa. Asam, manis, pedas. Ini apa ini? Sama sayurnya tadi, ini yang telur bistik tadi. Mana telur? Nah, ini paprik. Nah, ini sendok. Apa tadi tuh? Tiga rasa. Sudah sampai pesanan saya. Ini cumi tiga rasa, Bondoni. Cumi bis, paprik. Paprik sama telur bistik. Wah, mantap nih. Di rumah makan Selera Nikmat di jalan Liwa Wai Mengaku, dekat dealer Honda atau Wisma Sindalapai. Menganpai, kita mau makan dulu ya. Oke. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Pendi Aspara ya guys.